Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamani, Kota Bandung ngokolakeun musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang di kantor Kelurahan Poe Senen Beurang. Dina eta musrenbang teh, Camat Arcamani ngageuing sangkan natahareun waragad ancokeuneun pembangunan septic tank komunal sarta program Kang Pisman. Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang disorang di kantor Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamani, Kota Bandung, Poe Senen Beurang, anu diluhan ku Lurah Sukamiskin, Camat Arcamani, sakumna Ketua RW, LPM, BKM, Karang Taruna, Tepika, PKK. Dina pangbagiagana nalika mitembean Musrenbang, Camat Arcamani ngebrehkeun ngeunaan rarancang pembangunan anu dipadungdeungkeun luyu kana perwal PIPPK, janji wali kota sarta RPJMD. Liantik itu Camat Arcamani umajak masyarakat babarengan ngungkulan ODF ku cara ngancokeun PIPPK minimal 10% keur program Kang Pisman. Samalah DAUG dipiharep dievaluasi sangkan minimal 50% nana ancokeunan pembangunan septic tank komunal. Pakai pembuatan septic tank komunal. Kebijakan ini memang kita ambil di kelurahan lain pun kita mintakan minimal 50% ya. Data yang belum ada di mana di Bu Siti ada, silakan koordinasi sama Bu Siti. Ngabikin septic tank komunal anak rumah. Mungkin kita minta bantuan ke Pak Bambang saja, ke BKM yang sudah biasa membangun fisik. Saya dengar di kota aku ada model safety tank yang biayanya 4,5 juta, itu cukup bisa dipakai untuk 4 kakak sampai 5 kakak. Sajroning kitu Lurah Sukamiskin Farida Agustini miharep eta musrenbang mampu ngahasilkeun prioritas usulan rarancang kagiatan anu disatujuan turta bisa dilakonan. Liantik itu dirina miharep hasil tina musrenbang nya karasa mangpaatna tepat guna turta tepat sasaran keur masyarakat. Dan harapannya mudah-mudahan 2019 yang sudah dilaksanakan kegiatannya bermanfaat, tepat guna, tepat sasaran, 2020 juga begitu. Masyarakat lebih merasakan dari baik itu anggaran pemerintah, anggaran dari DAU, baik swadaya murni. Dina nasna-nasna eta musrenbang teh dikokolakeun keur ngaevaluasi kagiatan tahun 2018 sarta nyarungsum rarancang prioritas kagiatan tahun satuluyna. Dina eta musrenbang ge sakumna patandang kapasing kana dua kelompok ti saban unsur masyarakat sangkan mampu nguniangkeun rarancang prioritas kagiatan anu luyu kana kabutuh masyarakat. Budi Hartati, Bandung TV.